Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Julian Mekah. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, di video kali ini seperti yang dilihat di depan kamera saya, para jemaah membludak sekali teman-teman. Dan ini para jemaah pada duduk-duduk di pelataran Masjidil Haram karena akibat telatnya booking hotel teman-teman. Karena hotel Mekah Madinah tahun ini tidak bisa diprediksi teman-teman. Tahu-tahunya hotel sudah pada penuh. Booking ke sana ke sini semua hotel sudah full. Jadi kasihan juga para jemaah teman-teman. Dan saya informasikan kepada semua tour leader atau travel, apabila perlu hotel Madinah Mekah harus secepatnya booking dari awal. Karena hotel Mekah Madinah sangat full sekali teman-teman. Dan banyak yang booking di hotel bintang 5 akhirnya bisa digeser ke bintang 3 karena hotel sudah pada penuh semua teman-teman. Dan walaupun dapat hotel bintang 3, jarak dari Haram agak lumayan, agak jauh teman-teman, karena hotel-hotel yang sudah dekat ke Masjidil Haram sudah tidak ada full semua teman-teman. Dan seperti Anda lihat di depan kamera saya ini suasana di pelataran Masjidil Haram teman-teman. Habis bubaran sholat Isya ini teman-teman, penuh sekali dengan para jemaah teman-teman. Masya Allah tabarakallah, padat sekali teman-teman. Teman-teman, ini masih suasana di depan Masjidil Haram. Ini Hotel Hilton teman-teman. Macet sekali teman-teman di depan Masjidil Haram ini. Saya mau masuk nggak bisa teman-teman, macet sekali di dalam. Dan saya doakan semoga Anda sekalian, subscriber, para penonton, dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Dan mudah-mudahan saya doakan bisa datang ke Tanah Suci Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, videonya sampai di sini dulu sebagai informasi dari Kota Mekah dan Madinah tentang peraturan yang sangat krodit di tahun ini teman-teman. Hotel pada penuh semua. Dan semoga para jemaah umroh dalam keadaan sehat dan lancar ibadahnya. Semoga amal ibadah umrohnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton dan para subscriber yang sudah komen, yang sudah mendukung di channel Julian Mekah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa video ini di like, di komen, di share dan di subscribe. Saya Julian Mekah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.